Waktunya 3 minute update spesial zodiak. Hai, gue Ellen dan zodiak gue Gemini dong. Halo, nama gue Nabila, zodiak gue Capricorn. Nama gue Mirza, zodiak gue Cancer. Hai, nama gue Koanata, zodiak gue Gemini. Nama aku Anna, zodiak aku Virgo. Yes, the judgmental one. Hai, nama gue Olivia, zodiak gue kalau menurut Google itu Scorpio. Nama gue Deo, zodiak gue Virgo. Gue percaya zodiak karena Gue gak percaya zodiak sih. Gue gak percaya sama zodiak. Gue sih percaya gak percaya sih sebenarnya sama zodiak. Gue gak gitu percaya zodiak. Aku tuh percaya sama zodiak. Gue itu orangnya gak percaya zodiak. Cancer. Cancer ini dikenal orang si baper, drama king atau drama queen. Yang gue tahu dari Cancer itu sebenarnya mereka orangnya perhatian banget dan sangat kekeluargaan gitu. Teman-teman gue yang berzodiak Cancer itu kebanyakan orang yang punya link bagus sih. Agak-agak sad boy, sad girl gitu, terus setia, orangnya lemah lembut. Jujur, aku pernah berdoa buat gak didekatkan sama Cancer. Terus juga yang disuka atau dibenci dari Cancer juga gak tahu juga, karena tergantung orangnya ya kayak gimana. Yang gue tahu Cancer teman gue, dia lembut banget, kayak cewek-cewek Jawa gitu deh. Aduh, sorry banget, gak bermaksud rasis. Tuh, yang gue suka dari Cancer yaitu link bagusnya itu banyak banget. Dia link-link pekerjaan, link-link teman-teman atau artis-artis gitu. Jadi okay lah gitu untuk partner kerja. Wow. Si paling terluka. Yang gue benci dari Cancer kayaknya sampai sekarang belum ada dah. Tapi suka silent treatment gitu sih si Cancer ini. Jadi emang agak bikin sebel. Mereka itu baik banget ya. Mereka itu leadershipnya okay. Mereka itu bisa memimpin. Dan mereka juga, Cancer itu apa ya, aku suka dari Cancer. Soalnya aku minta dijauhin dari Cancer. Cancer tuh najis banget. Dia tuh baperan banget sih. Misalkan gue goda dikit, kayak dia baper gitu. Atau enggak gue puji, gila lu keren deh hari ini, dia seneng banget, kayak langsung nunjukin, nih gue keren gitu. Gak tau kenapa gue sebel aja sih sama Cancer. Suka baper, suka memperpanjang masalah. Cancer itu mereka yang salah, mereka yang paling merasa terluka. Padahal siapa sih yang nyuruh Cancer buat jatuh? Itu gak ada. Dia yang jatuh sendiri, dia yang menyebabkan dirinya jatuh, dia yang nyalahin orang lain. Kan itu salah sendiri. Orang terdekat aku yang zodiak ini ada teman aku. Orang terdekat yang zodiaknya ini ada teman dekat gue banget dari kuliah yang gue kemana-mana selalu sama dia. Cewek btw. Dan orang terdekat adalah Kenzia. Dia adalah orang yang berzodiak Cancer yang belum gue ajak berantem ya. Karena kebanyakan Cancer-Cancer lainnya gue sering gue ajak berantem gitu. Karena ya itu, sebelah gue itu dia terlalu apa ya, pengen banget keren. Tapi kerennya dia tuh berlebihan, jadi agak norak. Sorry, bukan Kenzia ya, tapi teman-teman gue yang Cancer gitu, okay? Dan sama senior kampus. Ada teman gue, keluarga juga ada. Ada teman aku dan partner magang aku, Kenzia. Pesan buat Cancer ya, jadi diri lo sendiri aja. Terus lo harus mikirin diri lo juga sering-sering. Jangan mikirin orang lain terus dan jangan sedih-sedih terus. Kurang-kurangin deh baper-bapernya lo gitu ya. Baper-bapernya ini bukan cuman karena masalah percintaan, tapi bapernya itu kayak masalah kehidupan juga sih. Jangan sering-sering baperan. Kalau misalnya ada sesuatu yang gak enak tuh diomongin, jangan dipendem doang. Ujung-ujungnya gak bagus buat kesehatan mental lo. Gak tau deh kak, aku gak punya pesan apa-apa buat Cancer. 3 minute update spesial zodiaknya udahan dulu ya. Tungguin episode selanjutnya.